PC208. Nah, untuk spesifikasi di sini, untuk kameranya sudah digital, terus studio P3P4, dual SIM, ukuran layarnya 24 inci, Bluetooth, touch, true center. Nah, HP-nya modelnya seperti ini, bro. Bisa dilihat ini lampu terang sekali, terus speaker, kamera, modelnya. Nah, sekarang kita pasang kartu, sesuai standar kartu SIM ini. Terus memorinya juga 8 GB. Ini memorinya 8 GB. Bisa dilihat baterainya sudah sedikit baterainya. Kita pasang bro. Nah, dua kartu di sini ada SIM 1, SIM 2 tanpa memori. Kita pasang kartunya. Ini HP-nya bisa menggunakan memori sampai dengan 30 GB. Terus baterainya nih, kalau misalkan baterainya bengkak atau kumbung, ya bisa digantikan dengan baterai Nokia B4C atau B5C. Kita pasang. Terus kita lihat tampilannya, menunya, nah, multimedia, profile, catatan. Nah, coba kita tes putar lagu, memutar suara. Kalau masih kosong, kita pindahkan ke kartu memori. Nah, ini kita matikan, terus kita tambah lagunya. Ini dia tersimpan di ini musik. Nah, ini save. Kita memilih kalau ini sudah terpilih semuanya lagu. Jadi kita tes putar satu lagu. Speakernya buat ini apa ya? Karena speakernya masih besar. Nah, suaranya seperti ini bro. Ini volumenya. Nah, volumenya sudah full nih. Oke kan? Suaranya bro bagus sekali. Nah, kita nyalakan senternya dulu. Jadi senternya, senternya nyala nih. Kita matikan, kita matikan selama-lama. Ya, suaranya speakernya kuat sekali. Kita matikan lagunya. Mungkin itu saja yang bisa kita lihat dari Icherry C208
Untuk harganya sendiri hanya 100 ribuan aja. 100 ribuan bisa dicek di berbagai aplikasi. Lebih murah sekali nih harganya. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa membuat Anda yang berminat pengen beli, silakan pesan.